Assalamualaikum, saya akan membuat insole sandal anak pria dengan bahan ini, guys. Sedikit saja, guys. Perekat bahan lateksnya sudah kikis atau sudah bisa ditempelkan. Cirinya jika ditempelkan dengan telapak tangan ini enggak bekas, jadi bahan lateksnya sudah kering. Ini sudah bisa ditempelkan. Cara penempelannya begini, guys. Kita tepuk gini. Gini, terus gini, guys. Ini kan dua bolongan ini, terus kita tekan gini, guys. Nah, tujuannya tekuk supaya bodinya bagus, guys. Ini satunya, ini juga ditekuk gini, guys. Gini ditekuk gini, tempelkan. Terus tekan gini, guys. Kemudian tekan rata supaya kerekatan lateksnya semakin rekat dan merata. Kemudian kita gunting sisi sebelah sininya, guys, dan lebihkan jarak 1 cm atau 0, berapa, enggak tahu ini berapa senti, ini 1 cm aja, guys. Setelah begini, ini kita kasih lem kastol. Kikiskan sampai kering lem kastolnya, guys. Setelah dikira sudah kering lem kastolnya, selanjutnya kita lipat. Saya menggunakan bambu. Ini, guys, ini main gini. Ini, guys, lihat ya.
guys. Dan yang ini ya, saya zoom lagi. Lihat ya guys, kita telunjuk kiri main terus.